Kita ni Tuhan namakan dalam Quran insan. Tu hari Jumaat kita baca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Maka insan kita ni. Insan ni cerita kita ialah kita dilahirkan di dunia ni dan kemudian kita mesti mati, mesti mati. Walaupun nampaknya macam kehidupan di dunia ini ada banyak cerita-cerita tentang kita yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya story ending kita adalah sama. Sama saja. Iaitu kita mesti mati. Walaupun ada orang ada pangkat besar, pangkat kecil, putih, hitam, gelap sikit, handsome, kurang handsome, tapi tugasan dia sama. Tugasan itu, walaupun apa orang sebut, ya ni bertugas sebagai ini, sebagai ini, tapi tugasan kita sama, iaitu tugasan kita mengutip sebanyak mungkin pahala, mengurangkan dosa. Itu je tugas tu. Walaupun dia nama menteri ke, dia nama kuli ke, tugasan dia yang tu ya. Dan Allah Azza wa Jal dalam memberikan tugas ini adil, tidak membeza-beza kan. Hatta keturunan Nabi dengan bukan keturunan Nabi pun Tuhan tak beza kan. Maka tak mustahil orang yang kelihatan rendah di dunia ini tak dipandang oleh manusia mulia di sisi Tuhan. Dan tak mustahil orang yang diangkat namanya, dipuja, dianggap bagus dan seumpamanya, panggil apa-apa pun, sahibu samahah ke apa ke, mungkin hina di sisi Tuhan. Tak mustahil. Kehidupan ajaib. Kehidupan ni. Sebab itu saya selalu sebut, bila ada Dewan Bahasa jemput saya mengulas tentang novel, saya kata kehidupan bukan seperti novel. Novel yang ditulis oleh manusia. Manusia itu yang melakarkan watak, menwujudkan watak, mengangkat satu watak, menurunkan satu watak. Kadang-kadang kita lihat sedih, kenapalah ending dia macam tu. Tapi itulah semua kerja manusia yang kadangkala bukan dia bersalah. Seakan macam ingin menjadi Tuhan dalam membentuk watak. Kehidupan tidak begitu. Allah mengetahui kehidupan. Fulan, kita mungkin mengetahui yang zahir. Pada yang zahir itulah kita ulas kesedihan kita, sokongan kita atau seumpamanya. Tapi Allah mengetahui yang batin. Apa di sebalik yang kita lihat diketahui oleh Tuhan. Maka sebab itu, kita lihat apabila kita membaca nas-nas agama, kita mungkin kadang-kadang tertanya-tanya. Bagaimana ada orang yang alim dimasukkan ke dalam neraka, dihukum sebagai anjing dalam Quran? Bagaimana ada pelacur yang hanya memberi minum kepada anjing dimasukkan dalam syurga? Kerana kita menilai pada perbuatan, Allah menilai pada apa yang tersimpan dalam dada manusia. Maka sebab itu, bab menilai manusia itu bukan urusan kita. Agama hanya menyuruh kita memberitahu hukum hakam Tuhan. Ini adalah perkara yang perlu kita faham supaya kita tidak rasa aku ni dulu kerja ni je, biasa-biasa je. Itu bukan satu. Itu adalah urusan manusia dalam hidup ni tak nak cari makan. Tugas hakiki kita datang ke dunia ni buat sebanyak mungkin pahala, kurangkan dosa. Dan balik kepada Allah bawa apa yang telah kita buat. Kalau kita faham asas itu, walaupun kita dah tahu, tapi kita
we need to be reminded. Kita perlu untuk diingati. Sebab itu dinamakan dengan tazkirah, kita ingatkan hati.